Kuala Lumpur diceras. Mat Syarul Azhar sambil kita menyaksikan gerakan pertama daripada pasukan pelawat dengan gerakan dari sebelah kanan. Namun menurut anda, Mat Syarul, adalah masih masa ataupun eksperimen bagi Kim Pan Gon melihat pemasinya pada persaingan Liga Malaysia musim ini menghasilkan jaringan demi jaringan. Main dulu supaya jangan hilang bola macam Muhairi tadi membuat satu blind pass yang gagal. Bukan hasil sebentar tadi daripada Darren Lock. Syarul Nazim, seorang pemain yang begitu adventurous ya. Seakan identical, seakan berdekatan sahaja nama-nama pemain. Muhammad Sakau juga masih lagi belum benar-benar berada dalam range permainan. Untuk juga Mohamed Miraj Imtiaz. Okay, minit ke-20 permainan. Pasukan Maldives ini untuk Malaysia merencanakan sesuatu. Han setakat ini belum benar-benar diuji. Mengasak dengan gerakan-gerakan sebegitu untuk menggandakan kelebihan. Dalam aksi Hassan Raif, masih lagi Hassan. Namun jadi pintas dengan sangat baik oleh Syarul Nazim. Bakal mencabar kebolehan Safawi. Buat Hassan Raif yang benar-benar hidup di separuh masa pertama ini. Banyak gerakan di sebelah kiri daripada pasukan Maldives. Setakat ini menuju ke penghujung luarkan. Agak sedikit tidak tersusun sebenarnya corak permainan kedua-dua pasukan setakat ini. Namun hantaran yang baik daripada Syarul Nazim buat Faisal. Syarul Nazim dicabar oleh Ibrahim dan beliau dipersalahkan dan bahaya kepada pasukan Malaysia. Dan ini mungkin Hakim Hassan kepada Hussein Mihan. Tapi masih lagi belum ada fluiditi itu yang ingin dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Dan lihat saja kepada hantaran itu yang menyusahkan rakan pasukan ini sendiri. Dave akan ada percubaan atau hantaran untuk mendapatkan rakan pasukannya daripada kecewakan. Terus saja dilakukan hantaran jauh untuk mendapatkan gantingan baharu Miraj Imtiaz dan juga Hamzah Mohamed. Kali lagi dipintas. Kita mengharapkan akan lebih banyak. Syarul Nazim yang jelas langsung mungkin tidak pernah mengetahui. Tier 1 pasukan Malaysia